Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal ramai nak kenal Dr. Ahmad Najmi selepas klinik di boykot fitnah Ustaz Azhar Idrus. Rasanya semua dengar dah cerita tentang seorang doktor dekat Terengganu yang baru-baru ni tampil buat permohonan maaf terbuka pada Ustaz Azhar Idrus disebabkan sebelum tu dia ada buat perkongsian cakap UAI tak ada tauliah untuk mengajar. Dia yang bernama Dr. Ahmad Najmi itu berkongsi dalam akaun Facebook yang mana dah pun berjumpa dengan wakil keluarga UAI dekat klinik dia dan dah pun buat video mohon maaf pada UAI. Dia sebelum tu teruk kena kecam dengan netizen sampai kena ugut untuk boikot klinik dia sebab buat tuduhan macam tu pada UAI. Kali ni Dating Koni nak share sikit dengan korang sebesebi siapa sebenarnya doktor yang memfitnah pendakwah kesayangan ramai ni. Nama penuh Ahmad Najmi bin Muhammad Noor. Dia berkelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang perubatan dan juga pembedahan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dating Koni tak pasti berapa lama dia dah berkhidmat sebagai doktor, tapi kalau ada lebih dari satu klinik tu boleh dikatakan kaya dan dah lama berkhidmat, betul tak? Dari maklumat yang Dating Koni jumpa ni, dia ada sekurang-kurangnya 3 cawangan klinik. Mungkin lebih, tapi Dating Koni cuma jumpa 3 je. Satu dekat Kuala Terengganu dan 2 dekat Kuala Nerus dan semuanya bernama Soho Klinik. Bayangkan kalau 3-3 klinik ni kena boikot netizen, mau tak pening kepala memikir nak beli stok ubat, nak bayar gaji pekerja, apa semua lagi, anak bini dekat rumah nak makan pakai. Pengajaran bukan pada dia saja, tapi untuk kita juga. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padahnya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.